Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ni kita nak cerita sikit pasal gitar. Okay, selalunya lah kan, bila orang baru nak start belajar main gitar ni, dia mesti keliru. Dia nak start gitar elektrik dulu ke, atau dia nak start gitar akustik dulu. Ada yang cakap, untuk beginner ni, kena belajar dekat sekolah muzik dululah. Ada lagi yang cakap, bila baru start belajar ni, belajar pakai gitar akustik dululah. Yang seorang ni pula cakap, untuk elektrik ni, orang yang dah tera je boleh main. Benda-benda macam tu yang kita nak tengok dalam video ni. Supaya korang semua boleh pilih mana yang korang nak start dulu. Alright, semua yang cakap-cakap tadi tu, nak kata 100% salah pun tak boleh. Ada betul dia. Okay, kita tengok eh. Gitar akustik ni, kebanyakannya lagi murah daripada gitar elektrik. Okay, yang kata kena masuk kelas muzik tu, boleh. Cumanya, kita ni baru nak start belajar. Kita tak tahu kita betul-betul minat ke, tak minat ke, separuh jalan ke. Sebab nanti gitar kena beli, lepas tu kelas muzik kena bayar bulan-bulan. Ada komitmen dekat situ, bukan murah tau. Okay, next yang kata gitar elektrik ni untuk orang yang tera je, orang cakap macam tu ada sebab dia. Sebab bila kita tengok dekat TV, tak ada orang main gitar elektrik yang cucing-cucing macam tu. Semua hebat, tera-tera, berasap je semua. Sebab itulah orang kata macam tu. So, tak boleh nak kata salah. Jadi, mana nak pilih dulu? Sebenarnya, terpulang nak pilih yang mana. Tak ada turutan, tak ada paksaan untuk pilih gitar akustik dulu, baru ke gitar elektrik ke, atau sebaliknya. Nak pilih dua-dua sekali pun boleh. Tak ada masalah. Ikut suka kita, kita nak belajar yang mana dulu. Cara bermain kedua-dua gitar ni pun tak adalah berbeza sangat. Yang paling berbeza dia punya tone lah. Bunyi gitar akustik, dia akan bunyi gitar akustik. Bunyi gitar elektrik akan bunyi macam gitar elektrik. Okay, kita main chord. Lepas tu kita tengok apa beza dia. Bunyi bukanlah untuk ditengok tetapi untuk didengar. Tapi, ada satu benda yang gitar elektrik boleh buat, gitar akustik tak boleh buat. Okay? Contoh dia macam ni. Alright guys, dah tahu kan apa beza gitar elektrik ni tadi dengan kita punya gitar akustik ni. Okay? Nak pilih yang mana? Nak pilih dua-dua pun tak ada hal. Janji kita rajin praktis. Okay? Latihan kena buat hari-hari. Alright, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!